بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربي يسر ولا تؤسر واتمم بخير. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. Siapa di sini yang join? Salam 2 Zulhijjah. Masya Allah, kita semua niat. Masya Allah, bulan Zulhijjah ni, 10 hari Zulhijjah ni sebaik-baik hari. Yeah? So kita nak mulakan hari kita dengan penuh kebaikan. Dan juga nak bagi 5 tips ya Khairul Arif. Boleh nak bagi satu tips, apa 5 perkara yang kita nak buat. Kalau you all buat ni, suddenly, wow. Ha. Dan bunda nak tanya you all. Berapa orang daripada kita rasa hidup ni tak best? Rasa stres. Bangun pagi stres. Nak kahwin, bertunang tiba-tiba putus. Kalau berkahwin, tak bahagia. Dan ataupun macam payah nak kahwin. Tak ada jodoh. Siapa rasa macam tu? Dan siapa rasa nak naik pangkat tak dapat-dapat nak naik pangkat? Siapa di sini rasa macam buat apa semua tak kena, semua tak jadi? Siapa di sini rasa macam orang tak suka saya? Saya pun tak suka orang. Saya rasa suami saya tak suka saya. Siapa rasa macam tu? Ha. Betul tak? Siapa di sini rasa yang Masya Allah. Thank you Muzlina for subscribing ya. Siapa yang subscribe, thank you. Okay, Umizia, ha, siapa rasa tak best? Wah, Muna dah share 10 orang. Bangun pagi rasa malas ya. So ibu nak tengok your party. Siapa di sini anak tak dengar cakap, suami macam dingin, mak mertua macam tak sayang, duit macam payah, hutang payah nak selesai, kerja tak naik pangkat, buat kerja tak menjadi, badan sakit-sakit, ada gastrik, ada migraine, ada anxiety, ada depression, semua tak kena. Siapa macam tu? Boleh beritahu bunda. Siapa di sini ada masalah macam tu? Siapa di sini ada masalah bunda cakap tu? Okey, bunda nak tanya, you ada masalah ni berapa lama dah? Berapa lama dah ada masalah macam ni? Ya. Kerja tak, okay, start dari diri kita. Okay, cuba you all audit diri you. Okay, kesihatan, tak sihat, badan naik, nak kurus tak dapat, nak senaman malas, nak bangun pagi malas, hai, nak solat awal waktu malas, nak bangun tahajud, nak baca Quran, nak zikir, nak buat benda baik payah. Ha. Siapa rasa macam tu? Kemudian dari tadi segi keluarga pula, ada masalah, isu dengan orang ni, isu dengan mak, dengan suami, dengan ipar, dengan anak, dengan menantu, semua ada isu dengan orang. Ha. Dan siapa di sini dari segi kerja tak best? Dari segi kerja, nak naik pangkat tak boleh, orang bypass you lah, patutnya you, patut rasa bos pilih kasih. Siapa rasa macam tu? Dan siapa di sini yang dari segi duit tak ada? Asyik tak ada duit aja. Payah nak beli apa-apa tak dapat. Badan sakit-sakit. Siapa macam tu? Ha, baik. Cuba awak fikir berapa lama dah ada masalah macam ni? Baru semalam? Baru 2 hari? Baru 2 bulan ke dah 20 tahun dah macam ni? Berapa orang? Suka cari hal, betul? Ha, stres dengan bawahan tak hormat. Ya, betul. Toksik, ha, betul. Siapa rasa orang ni toksik? Orang ni toksik. Mana pergi jumpa orang toksik je? Siapa rasa macam tu? Nabi lah rasa malas. Ya. Tak best tempat kerja, Maria. Okay. Kena vertigo, anxiety. Ha. Betul, Mazirah? Yes. Sebulan dah rasa, Mia. Okey, siapa rasa macam tu tak kena? Ha, kesihatan okey, tapi rezeki jodoh je tak ada. Ha. Maknanya at least dah lama
Dah lama macam ni. Oversharing. Pasal oversharing selalu kita cari perhatian. Pasal rasa kurang. Berapa lama dah you rasa macam ni? Dan you nak teruskan ke nak berhenti dah? Siapa yang first time? Mencintai isteri. Okay, sebelum nak kata sebut mencintai isteri tu, kita cinta tak diri kita dulu. Nak berhenti. Okay, nak berhenti ni... Okey, ada kawan-kawan jealous kan. Kita rasa orang jealous kita, kita jealous dengan orang. Orang fitnah kita, kita fitnah orang. Orang umpat kita, kita umpat orang. Sakit hati. Lelaki suka merajuk. Nak tanya, lelaki you tu sama tak dengan your father punya perangai? Nak elak jaga jodoh orang. Bodoh nak tanya, nak tahu you, orang tu jodoh you atau tidak? Kan? Kau topik kita ni, apakah ada jodohku? Kenapa bunda tanya soalan pada prof ni? Jodoh tapi cakap pasal kesihatan, pasal duit, pasal rumah tangga, pasal akhlak. Kenapa tu? Nak tahu itu jodoh kita. Okay, first bunda nak beritahu, nak tahu orang tu jodoh kita, ya? Yeah? Bunda beritahu jawapan dulu. Apakah dia jodohku? Lady America. Bunda tak tahulah. Banyak bunda jumpa orang yang lepas bila dia let go dan dia banyak buat baik dan dia ambil anak angkat dan dia jadi orang yang pemurah penyayang, tiba-tiba pregnant tanpa IVF pun. Belajar apa ni? Saya sejak masuk belajar, banyak ujian saya sampai sahab sekarang. You all tahu tak? Apabila you all diuji, do you know that itulah pelajaran you kena akan, you belum lulus. Macam you all masuk exam, tiba-tiba kertas tu fail. Kena repeat tak paper tu? Siapa yang tekan like, siapa FYP, you all are doing good. Boleh nak beri, apakah? Okay, kenapa? Okay, first nak tahu, apakah dia jodoh kita? Number one, dia jodoh kita kalau benda tu effortless. Dalam dengan suami ke, dengan tunang ke, dengan siapa, effortless. You tak payah nak kena struggle. Struggle maknanya apa? Kena call dia, kena dengar cakap dia, kena puji dia. Dia marah pun tak apa, sabar, sabar. You kena please dia. Siapa di sini yang bila kita bercinta, tak kira dengan suami dengan apa, hidup kita ni tak ada masa untuk kita. Kena please je dia, kena serve je dia. Sampai kita tak ada me time. Kena dengar cakap dia je, siapa macam tu? You all, kalau you all dalam satu perhubungan, then everything is effortless. Kalau kita layan, kalau dia keep on layan kita lebih dari orang lain dan buat kita tersuka dia macam mana? Kita tersuka dia pasal dia layan. Kan? Maknanya kita kurang apa tu? Dia telah memberi kita, kita macam bodoh cakap cheesecake kan? Orang yang puasa satu hari dengan orang puasa seminggu. Kalau kita sangat orang yang puasa satu hari seminggu, kalau orang puasa satu hari tu dia, kalau beri kek basi dia tak makan. Tapi kalau puasa seminggu, cheesecake basi pun dia makan. Pasal dia D. Apa dia D? Desperate. Okay? Kalau siapa cari perhatian suami, pasal kita tak sayang diri kita. Kita rasa kita tak bahagia tanpa suami. Boleh nak tanya you all. Agak-agak kalau kita tak bahagia dengan diri kita, boleh tak kita bahagia dengan suami kita? Malah kerja ni nak berhenti pasal tak suka kerja. Tetapi masih perlu kerja sebab nak sarankan anak. So malah dalam keadaan yang buat kerana desperate ke, buat kerana suka memberi manfaat tempat kerja. Selalunya kita penat tempat kerja because kita kerja desperate. You all tulis perkataan D. D. Desperate. Tahu kan yang bahasa Melayu, desperate ni orang yang tak ada pilihan. Contohnya you all puasa seminggu, sebulan, kek basi pun you makan. Macam itulah hidup kita. Kalau kita desperate nak kahwin, takut kita kahwin pasal takut orang kata, takut orang kata andar tu, kena pressure. You all buat pasal you kena kahwin. Bukan you nak kahwin, bukan you suka nak kahwin. So emosi you datang daripada mangsa. You all dalam keadaan yang survival mode dekat bawah. You all, believe me, you all. Please, bunda sayang you all ni. Boleh rasa tak bunda sayang you all? Kenapa bunda pagi-pagi duduk kat sini bercakap dengan you all? Because anak-anak bunda kat sini, terutama yang dah masuk Telegram, bunda jadi anak bunda tu. Sebab siapa kat Telegram boleh tengok replay, dan siapa yang pergi kat YT bunda boleh tengok lagi kelas ni. Bunda sayang you all sebab you all semua baik.
You all semua sangat baik. Dilahirkan suci, bersih. Mak ayah sayang, mak ayah dodo you beri, mak ayah sayang you all. Dan kalau kita disayangi tapi tak menyayangi diri kita, tak memaafkan diri kita, tak hargai diri kita, siapa yang akan sayang, yang akan hargai dan akan memaafkan diri kita? Kita ni masalah you all sebab kita tidak memaafkan diri. Kita kutuk diri kita. Maka kita senang kutuk orang. So kalau kita suka kutuk orang, kita akan jumpa pasangan yang suka kutuk orang. Sebab kita, Buddha punya konsep hidup ialah, kita akan sama dengan rumah level. Kalau kita duduk rumah basement, kita, jiran kita basement. Tapi kalau kita naik lift, pergi tingkat atas sampai penthouse, jiran kita penthouse. So jauh daripada tong sampah, daripada rumah mayat, daripada bangkai tikus biawak, semua tak ada kat bawah. Penthouse bersih, udara bersih, nyamuk pun tak ada. Pandangan cantik, rumah besar, mungkin ada swimming pool, mungkin ada garden. Penthouse. You pergi buat banyak kejam bayang. Rumah penthouse, rumah basement. Ih, tak nak. Apakah, siapa duduk rumah basement, you all? You all tak sayang diri you. First, boleh cakap you, you must, because you all, nak tahu you jodoh you, ialah, you tengok effortless tak you perhubungan. Ke you kena struggle, kena contact dia, kena pakai lawa-lawa, kena cakap dia, kena belanja dia. You have to do a lot of that person for them to love you. Why? Why do you have to please people in order to be loved? Itu luka batin namanya. Kalau kita masa kecil, kita dapat layanan mak ayah kita, semua cinta bersyarat. Ha, kalau tak dapat sebut dia, mak pukul. Ha, maknanya mak kita ni sayang kita sebab syarat. Tak boleh. Allah sayang kita tanpa syarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cinta tanpa syarat. Dekat Taif kena baling pun doa lagi. Macam tu kita belajar. Of course susah we all. Bila you cuba nak ada sifat ni, banyak orang kata impossible. No, at least you know. Macam you kata, okay, you nak triple PhD. Wah, susahnya. Tapi if you go towards triple PhD, atau apa degree you nak ambil, at least you are doing something. Tapi alah, payah. You tak tu langsung. Macam orang nak pergi penthouse, payahlah bro. Tak apa, at least you naik tangga sikit. You are going higher and higher. Kalau kita tak sedar, aku okay je. Siapa kata okay, memang KO lah. So Buddha nak tanya, you all sakit banyak, migraine, gastric, back pain, tak habis-habis sakit, jerawat penuh, eczema mengata-kata badan. Dengan suami pun, dengan keluarga pun, putus tunang, jodoh payah, nak mengandung payah, susah hidup you. Nombor tiga, duit tak ada je. Kan? Kerja pun tak best, kerja pun malas. Berapa lama you ada masalah macam ni? So Buddha ni kesian, sayang kat you all ni. Siapa yang ada masalah ni, Bunda rasa, ya Allah, kalau you tahu tekan lift naik atas zup, ya Allah senangnya. Tapi banyak orang tak jumpa lift tu. Orang pergi naik tangga sana, tangga sini. Macam benda bagi metafora pada you all. Kalau you lalu kat laut, hidup ni lautan you all. Tetapi ujian kita macam ombak. Emosi kita macam ombak. Boleh tak you pergi kat laut? Ombak, jangan ombak, jangan ombak. You suka tak pergi tempat yang tidak ada ombak? Tak lawa kan? You suka ada ombaknya, tu cantiknya. Tetapi ada dua jenis manusia. Ada orang dia lawan ombak, ada orang dia guna ombak jadi nak buat surfing tu. Mana bahagia hidup you all? Siapa yang bahagia? Ha, siapa yang rasa ombak ni, ya, ombak ni dia gunakan ombak tu untuk buat surfing. Ada orang lawan ombak. Mana yang penat? Ya. So nak tak belajar macam mana kita hidup, ya? Hidup ombak ada, tapi kita guna ombak tu untuk lagi laju ke depan. Ha, macam mana tu? Ha. Lebih baik seorang dia duduk bersangat. Ha, itu baby Mira, you kat cakap macam tu, itulah you punya konsep hidup. Itulah you akan dapat. Apa you cakap, itu you akan dapat. Cara kita melihat. Suami narsisis, ha, itu kena tanya orang. Terseksa. Atau men cuba cari cari orang lah. Benda pun tak, bukan expert dalam ni. Isteri Syarizan, dia romantik buat wadah tak sihat dia. Dia tak macam apa ni. Oh, okay. Ya. Yeah. Semalam you all, itulah cinta tanpa syarat ni. Jumpa seorang patient datang cek. Muka dia senyum macam ni all. Senyum. So when I see her, kalau kita nampak orang senyum, mesti dia bahagia kan? Ha, siapa nak dengar cerita?
Bodoh nak dengar cerita macam mana orang yang duduk basement dengan awak penthouse. Siapa nak dengar? Okey, dengar eh. Contoh you all eh. Bonda belanja you all pergi hotel mewah. Kan? You masuk bilik hotel mewah tu tiba-tiba gigi sakit. Boleh tak enjoy? Tak boleh kan pasal gigi sakit. So kisah wanita ni semalam dia last patient. Boleh tengok Allah nak, boleh nak balik cepat last boleh pusing. Jumpa dia. Okay, apa khabar? Wah, best bro saya ni. Okay, ada tiga jenis. Dia, dan dia buat, nak buat operation, kiranya operation yang paling harga mahal. Tanpa boleh terang, nak yang tu terus. Wow. Maknanya, dia tahu apa dia nak. Dan dia nak sesuatu yang baik. God, from there, I know that she love herself dan dia appreciate diri dia. Tak tak? Sebab kalau kita nak buat sesuatu, kita kata, alah, saya tak boleh, saya tak mampu, mahal. So, that means you achieve. So, kita nak, kita sebagai wanita, kalau you makan, you nak kek basi ke kek elok? Ha, itulah bonda kata, kalau kita desperate dalam hidup, kek basi pun kita makan. So, kalau kita nak kahwin, kita desperate, kita orang tak elok pun kita setuju. No. So, this lady, lepas tu bonda pun, okay, cik mata, okay, kita buat nanti. Then, dia kata, bro, sebenarnya saya ni jaga suami saya, wow. Suami saya bedridden, wow. Bedridden, berapa lama dah, prof? What happened, raya dah setahun lepas lebih. Masa raya keempat pun dia collapse. Masya Allah. Then how? Itulah dia boleh buat apa? Tak boleh buat apa-apa, bercakap, tak boleh mata je gerak you all. Can you believe? Can you believe suami dia bedridden? I said, what happened? Accident ke? Tak, dia kata dia ada AVM. AVM tu ialah, siapa khairan ni? Saya cari jodoh you all. Jangan cari jodoh. Bonda nak share dengan you all nanti. Ha? Siapa nak belajar macam mana dicari jodoh? Siapa ingin dicari jodoh? Ha. Okay. So, this lady dia kata suami dia ada AVM. AVM tu keadaan di mana congenitally dia ada salur darah dalam otak dia yang dilahirkan di abnormal. So, dia pecah. Bila dia pecah, dia jadi stroke. Masya Allah you all. Raya keempat dia collapse, masuk ICU selama sebulan. Now balik rumah, dia jaga hari-hari, jaga bedridden and she's working. So dia ada support daripada mak ayah, mak kakak dia semua. Tetapi yang bodoh terharu tu dia kata gini, oh saya cakap mak bodoh, saya nak pergi cek mata dah lama, nak buat mata power dekat 700, tak tahan dah. Saya nak buat mata saya. Saya tanya suami. I said, how did he say yes to it? Suami dia buat gini. Dia kejam lama. Mana boleh. Masya Allah, bunda macam terharu. Ya Allah, look at this. Muka dia macam ni. So, you all. Muka dia senyum. So, is it her environment kat dalam yang bagus ke kat luar yang bagus? Bunda nak tanya. Okay. Siapa yang nak jodoh yang soleh tu? Kalau you tak soleh, ha, dapat tak? Ya. Yeah. So, wanita ni. Kan? Dia baru 40 tahun. Kan? Suami dia maknanya dia kahwin mungkin 15 tahun bahagia. Tiba-tiba Allah cuba suami dia collapse. Dan tak boleh gerak apa. Boleh gerak mata saja. Bayangkan you all. So kita nak mengeluh ke? Ha? Nak mengeluh ke suami marah sikit? Suami tak balik lambat? Suami. Subhanallah you all. So I just look at her, Masya Allah, I say, Masya Allah, I just bodoh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. And dia salah seorang patient bodoh, peluk dia. Bodoh habit, kalau jumpa patient, sometimes I just hug them. Bodoh peluk dia sebab some bodoh rasa dia need the support. And some bodoh rasa dia ni orang yang dekat dengan Allah, bodoh peluk dia. Sebab roh yang bersih. You all, macam mana ni? So, kita nak merungut apa? Jangan kasi insan terpilih. Kita boleh jadi insan terpilih tu. Ni kisah benar. Jangan kata hebatnya dia. Kita pun nak jadi hebat. Bila kita dengar kisah yang baik, kita pun nak jadi macam tu. Suami PJJ. Bodoh jumpa ramai patient yang PJJ lama bahagia. Oh, apa tak apa. Kita jumpa 2 minggu sekali. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya. Yeah. InsyaAllah TikToker. Boleh. If you want to have a good life, bonda nak tanya you all. Kalau you nak hidup you baik, you nak doakan orang ke nak doa diri sendiri je? Nak ada orang yang bersih global, taubat. Taubat. Taubat, taubat.
dalaman puan tu bagus. Ini semua satu yang kita nak ambil contoh. Sebab tu ada sirah Nabi, kita baca biografi orang, you all. Kami, suami minta kami satu lagi. Communicate dengan dia. Communicate. Kenapa? Now you ask yourself, apakah benda yang tak cukup, yang, you know, why your husband have to fight another one? Tanya. Communicate. Ha, suami yang suka semua tu, itu semua penyakit jiwa, you all. Penyakit jiwa. Bodoh nak tanya. Ya? Yeah? Bodoh nak tanya. Nak konsisten bertaubat. Okay, kalau muka you all ni ada kotor, nak cuci tak? Macam ni you all. Kita tidak boleh hidup dengan baik kalau kita tidak taubat. Sebut. Hidup saya tidak boleh baik, tidak boleh indah, rezeki tak boleh murah, jodoh tak boleh dapat, duit tak boleh banyak, badan tak boleh sihat kalau saya tak taubat. Tulis. Tulis. You all, siapa yang kelas muda, always have a book. Tulis apa muda cakap ni. Dengar-dengar sambil-sambil. No. Fokus. Biasa duk tengok naik roti kat Lin. Yes. Okay. Siapa setuju? Siapa setuju? Siapa setuju? Siapa setuju? Yes, Mazura. Yes. Ratna. Baik. Siapa yang hari-hari taubat non-stop? Bangun pagi, taubat, jaga, taubat. Tapi bukan self-reflect. No. Just. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh. Ha. Duduk seorang-seorang. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Oh, dengan penuh. Buat macam ni. Semua buat macam ni ke muda? Buat macam ni. Buat macam ni tangan. Siapa nak hidup amazing? Buat macam ni. Buat macam ni. Buat macam ni. Cakap. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh. Aku nak bersih hatiku, ya Allah. Banyak dosa. Wahai hatiku. Wahai hatiku. Tuk tangan ni. Tuk tangan ni. Apa rasa? Ha, ni siapa? Ahmad. Saya baru saya buat taubat, pagi nanti dapat live. Ha, itulah dia. Allah akan hantar benda yang baik. Because bila you taubat, bila Allah ampunkan dosa, you automatically naik penthouse. Siapa nak naik penthouse? Ya. Yeah. Cakap pada diri. Cakap, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosaku, ya Allah, hati aku ni, ya Allah, kotornya hatiku ni, hati yang penuh dendam, penuh benci, penuh dengki, penuh sombong, penuh putus asa. Jatuh cinta dengan someone yang popular. Maria, make sure dia pun jatuh cinta dengan you. Don't fall in love with someone that doesn't love you. Fall in love with yourself. Siapa ini? Ini proses bonda ajar ni. Nak ajar you all. Ilmu sayang diri. Until you love yourself, nobody will love you. Sebut. Selagi mana saya tak sayang diri saya, tak ada orang akan sayang saya. Macam mana tahu? Nak tahu kita dah ready? Kita bahagia dengan diri kita. Siapa buat macam ni? Siapa taubat? Siapa happy dengan diri? Dua seorang happy. Bangun pagi happy. Nak tidur happy. Then you are ready for marriage. Kalau you tengah anxiety, depression, dengki, bergaduh dengan mak, bergaduh dengan ayah, tak suka mak, tak suka ayah, dendam dengan mak, adik-beradik, don't get married. Siapa setuju? Siapa setuju? Tak apa, buat silap normal. It's normal to buat silap. Yang penting kita taubat dan lepas taubat, ya. Yeah? Ya Allah, ampunlah dosaku, tetapkanlah imanku yakin kepadamu. Dan murahkanlah rezekiku dan mati aku dalam iman. Ini bonda amalan personal lah, daripada bonda muda. Bila jaga, ya Allah, ampunlah dosaku, tetapkanlah imanku, murahkan rezekiku, mati dalam iman. Dah automatic, automatic. Jadikan bonda nak share apa yang bonda buat dari muda. Nak belajar ke? Nak belajar tak? Oh, tak ada. You all ingat eh?
Okay, satu formula benda bagi. Kalau you nak kahwin, don't say who you want to marry. Siapa yang atur jodoh kita? So, bonda akan ajar. Boleh okay, bonda bagi satu tips untuk jodoh ya. Which bonda akan terangkan masa siapa masuk circle bonda yang nak belajar. Bonda ni tak boleh give everything here because bonda tak tahu siapa menonton ni. Bonda nak ajar pada orang yang ready nak belajar saja. Sebab tu bonda buka Telegram tu, I tenang. Only those who go to that one will have more that knowledge. Kat sini bonda sikit-sikit aja. Okay, so bonda dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. The minute kita minta ampun, terlega. Sebab rasa bersalah dengan Allah, dengan orang, kan? Tetapkanlah imanku. Iman tu sebab dah demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, melainkan orang beraman, beriman dan beramal soleh. So, bodoh tak nak rugi, nak beriman. Murahkanlah rezekiku, rezeki hidayah, rezeki tenang, rezeki bahagia, rezeki jodoh, rezeki anak pandai, semua rezeki. Dan matikanlah aku dalam iman. Tapi kita sentiasa ingat mati. Ha. Terima kasih tau siapa yang share. Kenapa masih nama di hati dan fikiran pada sudah melepaskan? Urfa, tak payahlah ya all. Tulis sini. Saya hanya mahu kahwin dengan orang yang mencintai saya. Itulah effortless love. Bila, kalau bukan jodoh kita, kita yang sayang dia, dia tak sayang kita. Yuk jadi pengemis. Siapa nak jadi pengemis cinta? Ayah tidak solat boleh jadi wali. Itu hukum dia. Tapi boleh dengar, kalau sebelum jadi wali, imam suruh istighfar. Siapa setuju? Tulis. Siapa berani nak cakap, you all the tunang ke, you all nak jumpa siapa tu, you think he really love you? Or she really love you? Nak cerita sepanjang hari, bonda akan beri all 5 emosi at the end of this show. Yeah? Kalau dah jadi 200,000 like dan 3,000 yang audience, bonda akan beri all apa 5 emosi atau perasaan you all mesti ada untuk hidup you amazing. Tak solat, tak bertanggungjawab, itu, oh Masya Allah. Kalau Nabilah kahwin dengan suami, dah berkahwin, jangan cerai kerana suami tak solat, tak tanggungjawab, tak kerja. Jangan. Itu benda luaran. First, boleh nak tanya Nabilah, do you, your solat bagus ke tidak? Siapa yang kata susah nak cari lelaki yang betul, lelaki yang betul, itulah jadi hidup you. Apa perkataan akan jadi? Nak sebut apa? Nak tahu tu jodoh kita, ialah, effortless. Dalam hubungan tu, kita tak perlu struggle. Mudah je semua. Kita tak perlu nak ampu dia, jadi hamba pada no. Jangan jadi hamba pada seseorang. Hamba pada Allah. So, jangan sebut nak kahwin dengan siapa. Dia kata, Alhamdulillah. Saya gembira dan bersyukur. Kini saya mempunyai perkahwinan yang sangat bahagia. Rezeki yang sangat murah. Badan yang sangat sihat. Hidup yang sangat amazing. Keluarga yang sangat. Sebut apa you nak. Jangan sebut lelaki. What you say tu doa. Sebab tu bonda banyak sekarang sedang share ilmu sangka baik. Ilmu sangka baik. Bonda, saya rasa mula dah nak berjuhan dengan suami sejak dia tak bekerja, selalu main handphone. Macam ni, boleh kawal tak suami tu? You all, kita ni stres sebab kita fokus pada apa yang kita tidak boleh kawal. Suami main handphone tak boleh kawal. Tetapi, bagus, jumpa, sebut yang baik. Perempuan tak perlu cari jodoh. Mungkin dia boleh masuk. Masuk batu Muslim boleh. Beritahu kawan boleh. Tetapi bonda ni sangat merasakan kita akan dapat dalam hidup apa yang kita jadi. Banyak orang nak jodoh, nak jodoh, nak jodoh. You all, dengar bonda cakap eh. You all duduk kat basement. Duduk basement. Tapi nak jodoh penthouse boleh tak? You duduk basement. Tahu basement? Dekat tong sampah. Siapakah orang duduk kat tong sampah tu? Emotion dia,
marah, benci, dengki jadi mangsa sakit hati dengan orang, tak suka, anxiety, putus asa. Boleh tak jumpa orang yang tenang, bahagia, gembira, soleh? Soleh, boleh tak jumpa? Boleh tak? Ujian, bunda tak berani cakap bukan jodoh you. Tetapi bunda cakap macam ni lah you all. Kalau you nak kahwin, first solat. Kalau tak solat, cuba tanya orang sekarang yang struggle dengan suami dia tu. Suami saya tak solat. Dia penat. Dah kahwin, dah lah dia nak betulkan diri. Nak kena betulkan seorang insan yang dah tua. Boleh ke you all? So, bunda nak tanyalah. You all nak kahwin, you all nak benda yang best ke benda reject item? Okay. Jadilah. You all nak cheesecake fresh ke cheesecake basi? Cakap. Nak cheesecake fresh ke cheesecake basi? Baik. Kalau you all nak cheesecake fresh, you all nak jadi cheesecake fresh ke cheesecake basi? You tu dulu. Sebab kita tidak akan dapat apa kita nak. Kita akan dapat siapa kita. Sebab itu, nak dengar ke tips cari jodoh bunda pernah beri orang kadang banyak menjadi? Nak dengar ke? Siapa yang tengah cari jodoh? Nak dengar ke tips? Siapa yang banyak kali putus tunang? Siapa yang payah dapat jodoh? Siapa? Okay. Yang nak dengar tu dah tekan like, dah tekan share ke belum? Sebab, kita tak usah kahwin kalau tak kenal diri dulu. Sebab tu bonda, siapa jadi anak murid bonda, first bonda ajar kenal diri. Kalau tak kenal diri, you tak akan kenal orang. You akan ditipu. Okay. Dah share. Share banyak kali ke, tekan sekali ke banyak kali tu. Sebab cara you all share will tell me whether you senang rezeki you murah ke payah. Suami nak ceraikan, banyakkan doa. Doa. You all, kita jangan merayu pada manusia, doa. Siapa yang tangan dia tak berhenti-henti, non-stop? Untuk calon anak. Satu lagi, ibu-ibu yang anak dia dapat jodoh, agak-agak kita nak jadi ibu yang baik ke ibu yang tak baik? You setuju tak? Kadang-kadang bunda pernah dengar lah ada selebriti ni. Dia kahwin dengan isteri dia sebab dia berkenan dengan mak mertua. Dia kahwin dengan isteri sebab dia berkenan dengan mak mertua. Okay, Imi. Parents tak restu. Kenapa tak restu? Tanya. Jangan marah parents. Kenapa tak restu? Tahu-tahu orang tu isap rokok. Orang tu tak solat. Orang tu. Kadang-kadang mak ni, mak ayah dia tahu. Boleh tengok. Buat checklist. Nanti bonda akan beri checklist kejap lagi. Hadapi hidup bertunang. Bonda nak tanya, dia bertunang tu apa? Cara berdoa lelaki yang sedang serius nak jadikan kita bakal isteri dia. Be careful lah. Be careful. Look for the red flag. Nanti bonda akan beri. Siti Aisyah, okay. Siti Aisyah dah ada jodoh, tak apa. Siapa nak belajar dengan jodoh betul? Okay. Siapa yang nak kahwin, bonda nak beri formula. Siapa nak dengar? Pertama, ambil kertas. Tulis 10 ciri orang yang you all nak kahwin. Oh, sehe 25 tahun. Maafkan orang tu. Maafkan orang tu. Taubat pada Allah. Siapa kena sehe, maafkan orang tu, taubat. Tulis 10 ciri orang yang you all nak kahwin. Apa? Nak handsome, nak kaya, pandai bercakap, kulit putih. Tulis pembersih. Okey. Nak beragama. Bukan beragama saja, Islam. Muslim tapi tak mukmin buat apa? Okey. So tulis. Satu, ikut you all. Okay, saya nak orang yang soleh atau soleha. Nombor dua, dia solat tahajud. Nombor tiga, dia solat tepat waktu. Nombor empat, mulut dia wangi, bersih, pembersih. Nombor lima, dia seorang yang pemurah mungkin. Enam, dia seorang yang mesra keluarga saya. Nombor tujuh, dia seorang mungkin rezeki banyak. Rajin. Tak mesti orang kaya, rajin. Dia seorang rajin. Saya nak orang disiplin.
saya nak orang yang apa ni, suka menolong orang. Tulis semua, tulis buat ke border sekarang. Border bagi extra time hari ni. Patut dah habis dah border bagi extra time. Siapa nak border bagi extra time hari Ahad ni? You all, siapa yang nak murah rezeki, maafkan. Orang sihir, maafkan. Nak border extra time. Okay, dah share ke belum? Siapa dah masuk Telegram? Okay. So, dah tulis? Dah tulis belum? Dah share. Siapa yang dah share tu, you all? Siapa yang share, you'll get more than those who doesn't share. You share 100, you dapat 100 kali ganda. You share 10, dapat 10. That's all. Ada, beri, dapat. You all, Buddha dah tengok dah hidup orang. Buddha tua, you all. Dah lama hidup. Dah record. Thank you. Good. So, tulis 10 perkara atau ciri you all nak dalam your husband or wife. Kemudian, tulis 10 ciri kan? Satu kolom, belah kolom. Mana yang aku ada? Tick. Sekarang buat dua kolom. Orang yang aku ndak, sebelah kanan, mana yang aku ada? Tick. Pemurah. Ya, aku pemurah tak? Penyayang. Ya, aku penyayang tak? Pemaaf. Ya, aku pemaaf tak? Solat tepat waktu, aku solat waktu tak? Soleh. Aku mesra. Suka tolong orang. Baik. Mulut bau wangi. Bersih. Kemas. Baca Quran. Rajin. Disiplin. Organized. Suka memberi. Fun, loving. Check. You all ada tak semua tu? You all nak handsome buat apa? Boleh, tulis handsome boleh. Kalau kita nak handsome tak, saya cantik tak? Dan remember, there's no such thing as soulmate. Bohong semua tu. Tak ada Allah jadikan yang sama kita. Itulah masa belum kahwin tak ada ilmu kan. But you can change. Siapa yang dah kahwin, okay, yo. Siapa yang dah kahwin, don't feel you are stuck. Sebab kita stuck ni, kita fokus pada apa yang kita tak boleh kawal. You don't try to change your husband. You change. Sebab ingat kita hidup macam cermin. Tengok cermin ni, tengok muka bunda ya. Katakanlah kat cermin ni, bagi siapa yang first time tengok bunda. Siapa first time, okay. Ni cermin ya. Katakanlah I have something here. Bunda tak boleh, tak suka something. I cannot change the mirror. I just have to remove here and this change. So your husband is your mirror. Kesihatan you all, kekayaan is all you're here. Hati you. Kalau you all tak belajar bersihkan jiwa, don't try to change anything in the mirror. Hidup ini cermin. Sebab tu bunda punya buku yang pencinta tentang basyarat tu modul cermin. Ya, dulu belum kat tadi ilmu. Sebab tu lah sekarang ni khusus perkahwinan semua benda yang pada, minta maaf lah, pada benda benda tak berkesan. Dah faham dah? Faham dah you all? Oh, modul cermin tu ada dalam buku bonda, Cinta Tanpa Syarat. Best sangat ke Dayang? Apa yang best buku tu? Ada tak buku tu? Sekejap bonda tengok ada tak? Mungkin ada satu. Ya Allah, you all tepat kat buku ni. Tengok ni, tajuk dia apa you all? Cuba baca, apa tajuk dia? Salah memilih cermin. Salah memilih cermin. Macam dapat buku, tim boleh tolong jawab? Siapa dah baca? Allah, boleh pula. Ya, boleh buka. Terbuka. Nak dengar tak bunda baca sedikit? Nak dengar tak? Okey? Ilmu Cinta Tanpa Syarat. Ini modul bunda banyak dalam ni. Tersilap memilih pasangan. Konsep cermin kehidupan yang hendak kita bincangkan kali ini adalah mengenai cermin yang retak. Konsep salah memilih cermin. Bayangkan metaforanya. Cermin retak dalam bingkai yang cantik. Ini macam orang yang nampak handsome kat luar tapi agama tak ada. Kan? Yang dibungkus dengan kertas bungkusan yang juga cantik.
ketika memiliki bungkusan itu, kita membuka dengan penuh teruja. Wow, best husband ku, handsome, duit banyak, anak orang kaya. Kerana kita tahu dalam bungkusan itu ada cermin dalam bingkai yang cantik yang menjadi pilihan kita. Kita terpegun dengan kecantikan bingkainya ketika pertama kali melihatnya. Wah, handsome kan, cantik lawa kan. Kerana itulah kita cepat-cepat membelinya, cepat-cepat nak kahwin. Akan tetapi setelah kita meleraikan semua bungkusan, lepas dah kahwin seminggu, dua minggu, wow, teruk dia suami aku. Hati dan jiwa kita terkedu apabila mendapati cermin dalam bingkai rupa-rupanya retak. Kita cuba menatap wajah kita dalam cermin yang retak itu. Alangkah sedihnya apabila kita dapati wajah kita yang selama ini cantik, ayu, tiba-tiba nampak buruk sebab cermin retak. Macam itulah kita wanita baik, salah terdapat suami, tiba-tiba jadi teruk perangai. Kita jadi orang tak baik kan. Persoalannya, adakah kita masih mahu menggunakan cermin yang retak itu untuk menatap wajah kita, atau membuangnya jauh-jauh dan mengganti dengan cermin yang baru supaya wajah kita tidak dipandang buruk lagi dengan bercerminkan cermin yang retak? Atau kita gantikan cermin yang retak dengan baharu kerana sayang akan bingkai yang sangat cantik? Analoginya ialah, bagi siapa ada masalah dengan suami? Siapa ada masalah dengan suami? Analoginya seperti kita dengan pasangan kita, suami isteri. Ada orang diuji Allah tidak bertemu jodohnya. Dan ada orang sudah bertemu jodohnya tetapi tidak panjang pula jodohnya, sama ada bercerai hidup atau bercerai mati. Ada orang bertemu jodoh, bernikah dan hidup bersuami isteri tetapi tidak bahagia kerana pasangan tidak sehati sejiwa dan tidak bertanggungjawab atau meringankan hal agama. Akan tetapi, pasangan ini terus kekal. Tengok orang tadi, suami dia collapse, bedridden, mata je gerak, tapi dia tetap sayang suami dia. Terus kekal dengan status suami isteri atau sanggup hidup gantung tidak bertali. Semuanya kerana tidak mahu dipandang buruk oleh masyarakat. Kan? Jadi pilihan kita tersilap memilih pasangan kerana memilih berdasarkan fizikal yang nak handsome itu, penampilan luaran pasal dia terkenal, atau hiasan, atau topeng, you all, rupa paras, ilmu, title, follower, kereta, semua topeng, tulis rupa paras, tulis you all nak kahwin dengan topeng ke dengan orang tu, rupa paras, tulis you all. Rupa paras, title, kereta, rumah, pangkat, follower, orang terkenal tu semua topeng. Tulis topeng. Topeng apa? Topeng. 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 Tulis. Saya tak nak mahu kahwin topeng. Pukul 7 Asma, insyaAllah. Maka kita beli tengok topeng pasal bingkai cantik, bungkusan cantik, kita beli. Kita beli, bawa rumah, rupanya rosak. Apabila kita telah membeli cermin itu, analogi kita telah mengahwini bijak kabul, tiba-tiba baru kita tahu siapa dia sebenar. So, sebab tu beragama tu dekat mana? Pakaian saja? Bertudung saja? Kopiah saja? Akhlak. Of course, rupa mula. Sebab tu dia kata gini, kalau cuba you buat, okay, tolong buat sini you all. Ini boleh ambil daripada Mufti Meng. Buat, ambil kertas. Oh, boleh guna ni sekejap. Okay, boleh guna ni sekejap. Tengok sini. Okay, tengok sini you all eh. You all nak cari jodoh kan? Okay, tengok sini. First, you all kata apa, cari agama, betul? Satu. Lepas tu dia cantik. Wow, 10 dapat. Lepas itu dia kaya. Lepas tu dia famous. Lepas tu keluarga dia baik. Baik. Wow, 10,000 nilai dia. Tetapi, dia kata Allah pro. Tapi dia tak lawa sangat lah, okey lah. Tak lawa sangat. Ada 1,000 pasal dia baik, keluarga kaya, bertanggungjawab. Alah, tapi dia keluarga miskin lah, Prof. Okey. Tuanan. 100. Tetapi, Prof, dia semuanya ada. Dia ni cantik, handsome, kaya, famous, ada follower, orang terkenal. Tetapi, dia tidak ada ni. Agama.
Apa jadi? Zero. You have nothing. Ini cermin retak. Ini cermin retak. If tak ada agama, cermin retak. Kalau cermin retak, if you marry that person, you akan sentiasa nampak buruk. You hate yourself. Siapa setuju? So you all, siapa yang tengah struggle dengan your marriage ni, masa kahwin, tengok tak agama tu? Tengok tak agama? Tak usah berubah you all. Tu bunda kata, you nak ubah cermin, kenapa you all penat? Kenapa you all penat? Sekejap eh. Okay, contoh ni mirror macam ni. This is you, ni your husband. You sibuk nak ubah cermin, mana boleh? Boleh berlakon you all. Okay, nak tak satu tips? Sedih kan, Ufairah? Tak apa. It's never too late. It's never too late. Mu'alaf tak apa. Mu'alaf, dia orang. Mu'alaf tu, kita nak kahwin dengan mu'alaf, mesti kerana Allah. Jangan pasal dia cantik. Kita pun agama tak kuat. Kan? Kita pun cheesecake basi. Boleh cakap je. You all, kalau you all tak ada agama, tak ada akhlak, itu cheesecake basi. Tulis. Kalau saya tak ada agama, solusinya mencari diri. Kenal diri. Kenal Allah. Taubat. Start dengan taubat. Lepas tu niat nak jadi orang takwa. Bagus. Siapa sedang menangis, tahniah bodoh. Banyak sini orang jadi bajet bagus. Orang dah baik rasa baik tu. Siapa rasa saya okey? Oh, suami meninggal. Didik anak supaya jadi pencing kubur. Doakan. Suami yang... Okey, siapa sini rasa dia cheesecake basi? Yang culas bagi nafkah. Doa, doa, doa. Sayang, biar suami tu rasa baik dulu. You all. You cannot change him. Doa pada Allah. Dan usaha cari sendiri. Dan jangan rasa jadi mangsa. Siapa nak jadi cheesecake basi? Baik, kalau you cheesecake basi, Khairul, you rasa yang nak makan you tu, orang yang desperate ke? Pengemis ke? Orang yang cheesecake basi, orang yang tak ada agama, orang yang tak sayang diri dia, orang kutuk diri dia, dia panggil pengemis cinta. Pengemis, kahwin dengan pengemis, dapat rumah macam mana? Best tak? Tak usah cari jodoh. Nak cari jodoh ke nak dia cari jodoh? Okey, nak cari nak cari jodoh yang baru, jadi orang yang baru. Tulis, kalau saya nak dapat jodoh yang baru lepas bercerai, saya kena jadi orang yang baru. Tak usah buat suami sayang cinta pada kita. Kita kena sayang dan cinta diri kita dulu. Mulut wangi, cek bau mulut. Gigi gosok, buat floss, tengok ada plak atau tidak. Sebab kita, suami kita pada dekat percakapan kita kan, bersih diri tu, physical bersih. Suami ni kena jaga empat perkara, apa dia? Mata dia, hidung dia, mulut tu biar wangi, badan biar wangi. Ya? Mata dia, hidung dia, telinga dia, cakap tu biar lembut, jangan tengking-tengking. Hormat, buat suami rasa dihormati. Suami dihormati. Telinga cakap baik-baik. Dan empat hati dia. Biar hati dia rasa dia disayangi, dihormati, dia hero kita, dia make difference in your life. Lelaki ni suka kalau kita percaya kat dia, kita terima dia, sebut kebaikan dia. So, but like, believe me, you can never make anyone love you if you don't love yourself. Sebab tu kita kena banyak self-love. Jangan nasihat orang. Umur sidik nak nasihat orang ke nak nasihat diri sendiri? Siapa di sini perasan nasihat orang tak dengar? Pasal apa? You all suka beri nasihat ke suka menerima nasihat? Umur sidik. Kita nak sebut ke kita nak tunjuk contoh? Tengok, tunjuk bahawa kita yang solat baik ni, akhlak baik, pemurah, penyayang, pemaaf, pemberi. Kalau kita solat je bagus, tetapi dengan orang kedekut, mulut bercerupa, gosip, malas. You all kena jadi cheesecake fresh. Cheesecake basi orang tak dengar cakap.
Siapa di sini nasihat orang tak dengar sebab you cheesecake basi? Siapa setuju? Ha, boleh dapat metafora baru. Cheesecake basi. Cheesecake basi. Okey. Lepas kita bercerai, kita akan dapat yang sama sebab kalau kita orang yang sama. Ya, yeah, betul. Because you never change. You order pada cheesecake basi, dapat jodoh cheesecake basi. You pengemis cinta, dapat pengemis cinta. Kalau you nak orang kaya cinta, kaya jiwa, you kena jadi orang kaya jiwa, kaya cinta. Dengan apa? Taubat. Maafkan diri. Maafkan orang. Sayang diri. Sayang orang. Hargai diri. Hargai orang. Itulah dia bonda, kalau orang tanya masalah tu, jangan sibuk orang. Tak usah nak cari jodoh Natasha, biar dia cari jodoh. Kalau kita cheesecake yang fresh, kita mutiara, kita belian, orang cari, tak payah cari. Tapi boleh tak cari kita jadi belian? Kalau solat pun tidak, aurat pun tak tutup, mulut cerupa, badan kotor, solat tak cukup, tidur lambat, tak bangun subuh, lepas subuh tidur, tak senaman, tak disiplin. Siapa nak kahwin tu? Bono nak tanya siapa nak cari jodoh kan? Cuba you tengok diri you bangun pagi, perangai you the whole day, and you become a man. Do you want to marry that woman? You kena kahwin diri you dulu. Tengok cermin, sayang diri, baru orang sayang you. Siapa di sini payah dapat jodoh dan rasa memang aku cheesecake basi? Dah faham metafora tu? Ya. Yeah. Siapa nak kahwin lain? Ya, Nur Khairin. Cuba tanya, selama ini kita menjadi wanita pilihan, apa berlaku yang menjawabkan kita bukan pilihan dia lagi? Menikah dua kali, alhamdulillah. Okey, kalau dapat baik, okey. Dah cerai tapi nak balik semula dengan cermin yang retak dan try baiki. Atlia, jangan kahwin nak baiki kalau you tak betulkan diri you dulu. Don't be desperate. Desperate. Nur Aiman, Allah will take care of you. Forget about your husband. Letak jawatan jadi isteri dia. Maknanya, you don't have to. Oh, saya dengan suami saya ni kalau dia tak senyum saya, saya depressed. No. Decide. So, bunda nak beri 5 ilmu. Siapa nak belajar 5 emosi mesti ada pagi-pagi. Ikut bunda sekarang. Yang pertama, bangun pagi. First thing, kita nak jadi orang bersyukur. Tulis. Bangun pagi, emosi saya nak bersyukur. Number 2, saya rasa cukup apa saya ada. Saya ada mata, saya ada telinga, saya ada tangan, saya ada kaki, saya ada iman, saya ada rumah, saya ada kata. Syukur. Yang ketiga, rasa loving. You love yourself. Kalau ada suami, sayang suami. Rasa loving. Romance. Loving. Wow, loving. Yang keempat, fun. Aku nak buat apa yang best hari ni. Mungkin nak ambil basikal dengan husband. Nak fun. Dan yang kelima, apa aku nak beri manfaat hari ni? Macam bonda pagi ni, apa manfaat nak beri? Dan bonda niatkan, bonda cakap ni, pahala bersegah pada mak ayah bonda. Lima ni, tulis. Bunda nak, you all buat ni besok, she tell me what happen. Siapa nak join lagi besok? Dan jangan kenal orang dekat internet ni. Okay, jangan internet. Okay, so kita jumpa besok. Beritahu bunda, siapa yang dah masuk Telegram, boleh share, ya. Yeah. Okay. Kita tak boleh kawal suami kita, ada orang lain tak boleh kawal. But please fall in love with yourself. Bunda faham. Bunda faham. Okay. Okay, you all, terima kasih ya. 5 perkara. Pertama, syukur. Kedua, rasa cukup. Ketiga, loving and romantic. Keempat, full of fun. Yang kelima, nak serve orang, nak beri. Telegram, you can go to the link. Ya. Yeah. Okay, you all, terima kasih . Bonda pergi extra time hari ni, dah pukul 8 dah. Bonda nak breakfast dengan my husband dah ni.
tak beragama tapi tak ada macam beragama, not for you. Agama sometimes boleh berlakon. Ya? Yeah? Tapi kita nak akhlak nombor satu. Akhlak tak boleh berlakon. Itu tak. Okay? Kita sudah dengan tasbih kifarah surah Al-Asr. Internet orang boleh tipu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapa nak share energy life and amazing energy dengan bonda dengan ilmu baru, insyaallah jumpa bonda pada 23 Jun di Bangi Convention Center. Kita sama-sama combine energy kita. Bonda nak didik orang macam mana nak belajar ilmu sangka baik dan change your life dramatically. Of course, TikTok okay, tapi nothing like being live together. So, bonda look forward to meet you all. 23 Jun ya, you all. Siapa dah jumpa, siapa yang masuk kelas, siapa dah register untuk 23 Jun ni, bonda dah siapkan satu perfect class macam mana kita nak jadi master dalam hubungan kita dengan orang, terutama dengan orang yang kita sayang. Okay? It's a fantastic course. Kalau you dapat tu, I'm going to spend free class, masterclass, relationship mastery dengan bonda dekat Zoom bagi siapa yang dah daftar. We're going to have the class on the, insyaAllah, 20 Jun, insyaAllah. Zoom free. So, ya, ini last class PMC dah. Tak ada dah lepas ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.